Ha, assalamualaikum. Aha, jumpa lagi. Okey, hari ni apa cerita ni? Nak buat video ni. Aku nak buat video sikit. Pasal apa ramai orang duk tanya-tanya, "Bang, video Adib mana? Video Adib?" Okey, kita buat video sikit pasal arwah Adib ni, eh. Ini pandangan dan pendapat aku, eh, daripada penilaian aku sejak awal tercetusnya kes Adib ni sehinggalah ke hari ni. Ya. Yeah? Okey. Apa yang aku tengok dalam kes Adib ni, arwah Adib ni, ya. Yeah? Jangan lupa sedekah Fatihah, ya. Yeah? Okey. Dalam kes Adib ni, kita tak boleh salahkan kerajaan, tak boleh salahkan Tommy Thomas. Kita tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Kita tengok apa saja kes sekarang ni kalau berlaku, campur tangan politik ni kuat sangat. Itu yang mengganggu siasatan dan perjalanan kes tu. Itulah yang berlaku dekat kes Adib. Faham tak? Kecam, 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 desak, desak, desak. Jadi pada peringkat awal kes Adib ni, bila datang public punya pressure apa semua dekat diorang ni, jadi diorang straightforward je lah, merujuk kepada maklumat awal, bukti-bukti awal ke, fakta-fakta awal ke, apa-apa saja tanda-tanda awal ni tidak menampakkan Adib ni diserang ataupun ada perlakuan serangan keganasan ke apa ke yang menyebabkan cedera parah sehingga menyebabkan kematian. Tak nampak macam tu. Sebab apa? Pada peringkat awal kita dengar cerita Adib, dia kena langgar kereta bomba lah, dia kena pintu van lah, dia kena impit antara dua kenderaan lah. Kita dengar macam tu, kan? Jadi hujahan-hujahan pada masa tu digunakan dan dikeluarkan satu keputusan. Faham tak? Bukan polis tak buka kertas siasatan, polis dah tangkap 6 suspek. Tapi disebabkan hujahan pada masa tu tak kuat, jadi menyebabkan dikeluar satu keputusan, tak ada unsur jenayah. Faham? Jadi bila dia buat macam tu, ramai orang tak puas hati, termasuklah keluarga arwah tu. Tapi kita masih ada peluang untuk bawa ataupun tubuhkan satu pula mahkamah koroner ni. Faham? So tertubuhnya satu mahkamah koroner ni pula buka balik cerita pasal Adib ni, dan keputusan yang kita dapat, mungkin ada maklumat lain pula lagi ke, apa sumber-sumber tambahan pula diberitahu pada kita, oh, Adib disahkan ada serangan-serangan ganas sehingga mendatangkan kecederaan parah dan menyebabkan kematian dia. Buka balik kertas siasatan tu. Kan KPN kata apa? Polis akan buka balik kertas siasatan tu dan merujuk kepada peguam negara semula. Faham? Jadi kita jangan mudah sangat nak kecam, oh, Tommy Thomas letak jawatan. Dia pasal apa nak letak jawatan? Fikir cara logik. Apa kepentingan Tommy Thomas dekat kuil tu? KPN ada kepentingan apa dekat kuil tu? Faham tak? Dan tak silap aku, Tommy Thomas ni dia bukan Hindu, dia Kristian, tak silap aku. Cuba kita tengok. Jadi untuk kita nak melabelkan, oh, orang ni cuba dilindungi, kes Adib ni cuba dilindungi, lindung apa? Tak ada kepentingan. Cuma kita nampak kat sini politik banyak sangat campur. Banyak campur tangan politik. Jadi semua kes nak jadi politik dah sekarang ni. Kita tengok banyak lagi kes-kes lain, kan? Bila jadi apa-apa aje, ada peluang untuk dipolitikkan, masyarakat akan politikkan. Dan yang politikkan satu-satu isu ni adalah geng-geng politik lah, tali barut politik ni. Dia tak tahu ada isu bila dipolitikkan menjadi keadaan tu menjadi lebih rosak. Ada isu bila kau politikkan keadaan tu jadi lagi teruk. Kan? Macam aku pergi Sungai Buloh. Aku melarang mana-mana orang bercakap bagi pihak mangsa-mangsa di Sungai Buloh tu menyelitkan unsur-unsur politik. Dan aku pesan, aku cakap, kalau kau cakap, kau bubuh je nama politik, isu Sungai Buloh ni orang tak pandang. Sebab kau mempolitikkan isu. Sebab tu kami tak cakap pasal politik. Faham? Neutral. Okey. Bila kes Adib ni dibuka semula, didapati ada unsur jenayah. Polis dah ada 6 suspek sebelum ni. Apa yang susah sangat? Kan? Siasat je balik. Untuk pengetahuan korang, kalau polis pergi tangkap ni sekarang, bukannya menteri yang hentam Adib tu. Kalau yang kena tangkap ni bukan orang-orang yang ada kedudukan, ada pangkat, ada kesenangan hidup yang duk hentam Adib tu. Tak ada. Kalau tengokkan budak-budak macai kaki lima je. Ya? Sebab tu kita janganlah mudah sangat duk kecam sesama bangsa ni.
aku tengok start pada kes Adib ni, bukan main lagi bangsa Melayu duk kutuk kaum India ni. Kicap, kicap, kicap. Apa ni? Kan? Yang menyelamatkan Adib, yang letak atas peha, atas riba, bawa Adib pergi hospital tu India. Bersama seorang Melayu. Dia yang duk tepuk-tepuk Adib ni. Ha? Suruh Adib tu bercakap, bercakap. Bertahan dah sampai hospital. Dia yang bergaduh dengan orang kat hospital tu. Sebab hospital tu private kan. Dia yang bergaduh dengan hospital tu. Dia kata pun kau selamatkan Adib ni dulu. Kau jangan cerita pasal oh ni private ke apa. Sebab kalau hospital kau terbakar pun kau panggil dia datang. Nampak? Berusaha keras nak selamatkan Adib tu. Tapi orang semua kecam dia. Ha? Ramai masyarakat Hindu pula pergi kutuk dia. Sampai dia cerita apa? Dia orang pinggirkan dia lah apalah. Aku puji dia. Kan? Kutuk sana, kutuk sini. Ganggu kes. Kan? Sekarang ni, semua orang dah seronok dah. Dapat keputusan. Kan? Keluarga arwah pun, dia pun seronok dah. Pasal apa? Bila ada keputusan mengatakan ada unsur jenayah, kita akan buru penjenayah ni pula. Keputusan awal tu terlalu awal aku rasa pada masa tu untuk dia nak putuskan. Sebab apa? Bukti, kajian, apa semua tak cukup. Saksi ke maklumat ke masa tu belum cukup sempurna. Jadi bila desakan publik ni datang, dia desak-desak, okeylah kita buat keputusan berdasarkan kepada maklumat yang ada pada masa tu je. So maklumat ada pada masa tu, tiada serangan jenayah. Ini adalah kemalangan. Mungkin begitulah bunyi dia kan. Jadi hari ke hari bila dikaji balik, kaji balik, kaji balik, baru jumpa, oh ada unsur jenayah lah. Buka kertas siasatan tu balik. Faham tak? So kita sebagai rakyat Malaysia ni tak kira apa bangsa, bersatu. Jangan mudah sangat tengok China, oh komunis. Tengok India, oh gangster. Apa budak Melayu tak ada yang jahat ke? Belambak. Kalau tengok budak Melayu jahat-jahat ni banyak. Kau tengok budak-budak yang serang-serang jebat dahaka tu, semua budak-budak kutu kaki lima aja tu. Yang jenis mentaliti dia tu, mentaliti budak-budak. Kan? Jenis-jenis ni je kalau nak kena pun. Derang ni semua boleh dibayar untuk buat jenayah. Faham? Budak-budak macam tu lah. Faham? Orang besar-besar dia tak nak campur tangan. Dia tak nak kotor tangan dia. Faham? So sebab tu aku kata tak ada kepentingan. KPN tak ada kepentingan nak melindungi kes Adib. Tommy Thomas pun tak ada kepentingan untuk nak melindungi kes Quail tu. Tak ada kepentingan. Dia dilantik oleh Perdana Menteri dan dilantik menerima watikan pelantikan tu agung. Apa kena-mengena dengan Quail tu pula? Faham tak? So jangan ganggu kes Adib ni. InsyaAllah setakat ni semua orang dah puas hati dah. Tinggal polis je lah nak buat kerja sekarang. Polis senang je kalau arahan peguam negara kata okey sini macam ni macam ni, dia follow je. Faham? Jadi sekarang ni peguam negara kata kata peguam negara Tommy Thomas kata okey, kita akan mula siasat balik, cari balik suspek-suspek yang melakukan jenayah ni sehingga menyebabkan kematian Adib. Polis cari je. Faham? Dia mana boleh bertindak tanpa keputusan daripada peguam negara? Faham tak ni? So tak payah gaduh-gaduh. Fokus kita adalah bersatu. Cuba bersatu. India, Melayu, Cina, cuba bersatu. Jangan Melayu mengata Melayu, Melayu mengata India, India mengata Melayu, Cina mengata Melayu, Melayu mengata Cina. Perpecahan macam ni kalau berlaku dalam negara kita yang tak berapa besar ni, hancurlah negara. Negara kita bukan besar pun. Kan? Kalau duduk macam ni kalau memang pecah lah. Kita cuma akan menyerang benda-benda yang tak betul je. Jenayah, penipuan, ni kita serang. Sebab kita nak negara kita ni berjalan dengan baik. Tapi kalau setakat nak bawa budaya politik, isu politik, kecam sana, kecam sini, gaduh sana, nak bawa isu-isu yang berbentuk apa, rasis, tak boleh lah. Faham tak? Tak boleh. Okay? So setakat tu saja untuk kita kongsi bersama. Kalau betul-betul nak keadilan untuk Adib, jangan buat provokasi. Jangan ganggu siasatan. Jangan buat benda jangan buat provokasi. Ya, dan jangan politikkan isu Adib ni. Okey, setakat tu kita sama-sama sedekahkan Fatihah kepada arwah Adib. Lepas tu ucapan takziah daripada Jebat Dahaka untuk keluarga arwah. Kami semua pun berharap supaya kes Adib ni mendapat keadilan dalam
peringkat-peringkat berikutnya selepas ni. Ya. Yeah? So sekian, wassalam.